bekerja sama dengan pihak Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta telah melakukan pemeriksaan beberapa kontainer yang berisi beberapa gardus minyak goreng yang sudah siap diekspor. Beberapa hari yang lalu, minyak goreng tersebut sudah diekspor ke beberapa negara, salah satunya ke Hong Kong, yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan minyak goreng di tanah air. Ada 3 perusahaan yang diduga melakukan ekspor tersebut. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.